Ah, ini bukan tangkal tau, ini bukan tangkal. Ini untuk bilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam saya punya channel. Apa-apa aja. Semua boleh masuklah. Hari ini saya nak tunjuk satu benda dengan korang. Ini benda ni amat berguna untuk kita. Untuk kita berguna untuk di rumah. Saya ada banyak benda ni. Tengok tak? Ini benda dia. Korang teka apa benda ni? Dia di dalam stoken saya kasi. Biasa saya kasi masuk dalam stoken lah. Tengok. Ini amat berguna untuk kita tahu. Biasa kita letak dia dalam lemari, dalam pakaian, dalam mana? Iyalah, di bilik. Biasa dalam bilik lah. Tujuan dia ni sebenarnya lah untuk menghilangkan bau. Dia bagus. Sebenarnya dia menyerap bahkan bau. Pernah tengok tak apa isi dia? Jom kita tengok sekejap. Saya buka satu. Sebenarnya dah lama saya buat benda ni. Tapi dia memang amat berkesan. Tengok apa isi dia. Jom. Apa tak? Stoken. Ni dia. Nampak? Korang nampak tak? Inilah dia. Ini sebenarnya adalah kristal. Kristal yang untuk kumbahan tai kucing. Ini bagus tau kristal ni. Yang untuk kucing merah tu kita letak dekat situ. Sebenarnya ini bagus, dia merasnya dia menyerap bau. Biasa kita untuk menyerap bau tai kucing kan, tapi bila kita letak dalam bilik, yang bau-bau hapak dalam bilik tu pun boleh hilang sebab ini saja. So korang boleh guna benda ni. Dan lepas tu yang paling penting, benda ni kita boleh recycle dia. Cara recycle dia senang saja. Dalam masa 6 bulan begitu atau 3-4 bulan lah begitu kan, kita boleh gunakan dia balik. Tak payah buang, tak payah beli yang baru. Cuma ambil dia balik, masak dekat kuali. Masak bukan kasih masak sampai dia masak, kasih panas saja. Kasih kembali dia punya itulah, dia punya kekuatan menyerap tu, kasih kering. Bagus tau benda ni, so korang bolehlah try dekat rumah. Ini bukan tangkal tau, ini bukan tangkal, ini untuk bilik. So korang perlu ada benda ni tau. Sangat bagus benda ni. Okay, saya harap sama berguna untuk korang dan boleh cuba di rumah. Try, jangan tak try, okay? So subscribe lah saya punya channel, nanti saya akan tunjuk lagi macam-macam ada bermanfaat kepada anda semua. Okay lah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.